Pesona grup band rock Dewa 19 yang dibentuk oleh Ahmad Dhani, Andra Ramadan dan kawan-kawan memang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Kejeniusan Ahmad Dhani dan kawan-kawan terbukti bisa membawa nama Dewa 19 menjadi salah satu band terbaik di industri musik Indonesia sampai saat ini. Dewa 19 juga tetap berkibar dengan sangat tinggi, meskipun pernah ditinggalkan beberapa personilnya. Selain itu, Ahmad Dhani dan kawan-kawan juga tidak goyah, meskipun saat ini tidak mempunyai vokalis tetap. Dewa 19 ternyata tetap bisa eksis dengan Firza, Elo, dan Ari Lasso sebagai vokalis tidak tetap. Popularitas yang dimiliki Dewa 19 juga disebut-sebut sempat membuat beberapa mantan anggotanya menyesal karena mereka meninggalkan Ahmad Dhani dan kawan-kawan. Salah satu mantan anggota Dewa 19 yang merasakan penyesalan adalah Wawan Juniarso. Mantan drummer Dewa 19 itu meninggalkan Ahmad Dhani dan kawan-kawan pada tahun 94 silam. Saat itu, Wawan sebenarnya sudah menyelesaikan 7 lagu Dewa 19. Itu artinya, Wawan Juniarso hanya perlu merampungkan 3 lagu lagi di dalam album Dewa 19 yang kedua. Meskipun demikian, Wawan Juniarso memutuskan tidak melanjutkan karirnya bersama Dewa 19 karena ingin fokus dengan pendidikannya. Mantan drummer Dewa 19 itu mengungkapkan semua isi hatinya ketika dirinya berbicara di kanal YouTube Video Legend beberapa waktu yang lalu. Saat itu, Wawan ditanya oleh Ari Lasso apakah dirinya menyesal meninggalkan Dewa 19 atau tidak. Wawan pun terang-terangan mengakui bahwa dirinya memang meninggalkan Ahmad Dhani dan kawan-kawan dengan perasaan menyesal. Ari Lasso pun lantas menanyakan alasan Wawan Juniarso menyesal keluar dari Dewa 19. Menurut Wawan, sejak awal dirinya sudah ikut di hotel-hotel murah bersama Ahmad Dhani dan kawan-kawan. Selain itu, dirinya pada zaman dulu juga mengejar-ngejar bis dan segala macam. Menurut Wawan, saat itu dirinya melakukan perjuangan bersama para anggota Dewa 19. Walaupun ada penyesalan atas keputusannya saat itu, Wawan tetap merasa hal tersebut sudah menjadi keputusan terbaik dengan mengutamakan pendidikannya. Apalagi, ayahnya saat itu masih sering memintanya melanjutkan kuliah S2. Wawan mengaku saat itu dirinya selalu ditanya oleh ayahnya soal kapan dirinya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Nah, kalau menurut pandangan kalian, apakah penyesalan Wawan Juniarso ketika meninggalkan Dewa 19 memang sangat beralasan? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube Kresuan Musik agar kedepannya kualitasnya semakin bagus lagi ya.